Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haizo Vloggers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar Haiko Panderpeken dan Rangga Aju. Tentunya. Nah sahabat, akan tetapi kabar terbaru kali ini datangnya dari artis cantik Ju Shifa. Terungkap, bukan Rangga Aju, Ju Shifa memiliki chemistry kuat dengan Ronaldo. Nah sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa kabarnya kalian Haizo Vloggers dimanapun kalian berada? Ternyata Rangga Aju bukan menjadi lawan main Ju Shifa, akan tetapi chemistry yang dibangun Ju Shifa dan Ronaldo di Love Story The Series ini menjadi sorotan netizen. Sahabat, kira-kira kenapa ya? Yuk cek informasinya. Chemistry Ju Shifa dengan Ronaldo Stockhorst di Love Story The Series berikut. Lama tidak terdengar kabar Ju Shifa dan Rangga Aju yang dulu sempat dijodoh-jodohkan oleh netizen. Diketahui Ju Shifa sempat satu judul dengan Rangga Aju, yakni dalam beberapa kesempatan sinetron Samudra Cinta dan web series Omen. Namun, saat itu Rangga Aju juga gencar dijodohkan dengan artis cantik Haiko Panderpeken. Ya, karena suksesnya chemistry di antara mereka berdua, yang saat ini juga Ju Shifa sedang sibuk membintangi sinetron Love Story The Series di SCTV, yang juga dibintangi oleh Ziorzino Abraham dan Yasmin Never, serta Anjasmara. Persoalan-persoalan asmara artis cantik Ju Shifa pun terungkap. Ia rupanya masih betah untuk sendiri, padahal dulu pun pernah dijodoh-jodohkan dengan Miss Kacandra Winata. Kini berperan sebagai Madina di sinetron Love Story The Series Center, terdengar bila ia cocok dengan tokoh Arman yang dimainkan oleh Ronaldo Stockhorst. Nah, bukan hanya itu saja. Hal tersebut diketahui melalui unggahan postingan Ju Shifa melalui akun Instagram pribadinya. Makin disil, makin titik-titik tanda tanya. Tonton kita ya di Love Story The Series setiap sore di SCTV, tulis Ju Shifa dalam caption dikutip dari Instagram. Ju Shifa membagikan fotonya bersama para pemain yang lain. Ada Yasmin Never, Ziorzino Abraham, Esta Pramanista, Lara Valentino, dan Ronaldo Stockhorst. Seperti yang kita ketahui bersama, Yasmin Never yang dipasangkan dengan Ziorzino Abraham memerankan tokoh Maudi dan Ken dalam sinetron Love Story The Series. Sementara Esta Pramanista berpasangan dengan Bara Valentino memerankan tokoh Rama dan Vanessa. Kecocokan Madina adu peran dengan Arman menjadi bahasan oleh warganet. Padahal diketahui Arman menyandang posisi sebagai suami Emily, tante dari Maudi. Penonton setia Love Story The Series berharap keduanya justru dipertemukan dalam adegan demi adegan di sinetron itu, lantaran dirasa punya chemistry yang bagus dalam berakting. Tak hanya itu saja, Love Story The Series good up adem, damai, tentram, kompak, tulman banget, tulis Violin Narci. Masya Allah, jadi Madina sama Om Arman ship, imbu Ju Shifa. Chemistry Madina sama Om Arman udah dapat banget walau cuman di foto, tulis salah satu akun netizen. Couple paling kanan menolak tua, ungkap pengagum senja. Nah akan tetapi bukan hanya dengan Ronaldo saja ya Ju Shifa disandingkan, akan tetapi ada beberapa para pemain dari sinetron Love Story The Series dan juga disoroti kedekatannya dengan Ju Shifa ini ya sahabat. Salah satu aktor yang tengah didekati atau tengah dekat ya dengan Ju Shifa ini ada Vicky Kalia, yang mana salah satu pemain di sinetron Love Story The Series.
Vicky Kalia dan Chu Shifa ini juga merupakan salah satu pasangan dalam sinetron Love Story The Series yang banyak sekali diharapkan segera bersatu. Tak hanya Rangga Ajok dan Haiko Panderbeken saja yang bersatu, akan tetapi netizen juga mulai baper dengan tokoh yang diperankan oleh mereka berdua. Mulai dari tak direstui hingga Madina yang selalu saja dijodohkan dengan laki-laki lain sehingga membuat Atar mempunyai pasangan. Kini pihak produksi sinetron Love Story The Series justru menggoda penonton dengan merilis sebuah foto yang memperlihatkan kebersamaan Atar dan Madina yang tersenyum bahagia dengan adanya bayi di antara mereka berdua. Menanggapi adanya foto behind the skin ini, berbagai komentar dari netizen pun bermunculan. Netizen pun berspekulasi bahwasanya foto di adegan tersebut pasti hanya salah satu untuk adegan halu, entah itu Atar ataupun Madina. Netizen sudah banyak yang paham bahwa kemungkinan besar Madina dan Atar bersatu itu pasti tidak akan mudah. Namun walau begitu, para pendukung couple Madina Atar ini tetap bahagia melihat potret manis mereka berdua. Wah sahabat, kita doakan saja yang terbaik untuk pasangan couple kita ini ya. Namun kita itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.